Hai guys, ketemu lagi di channel Adam Petualang. Nah, kali ini kita menjumpai tumbuhan yang harus kita waspadai guys. Dan jangan sembarangan disentuh ya guys, apabila menjumpai tumbuhan yang satu ini guys. Di sini tumbuhan ini disebutnya, yaitu namanya lateng guys. Lateng ini mempunyai ciri fisik yang sama dengan bayam guys. Daunnya, batangnya, bahkan buahnya ini sama persis dengan bayam guys. Cuman yang membedakan antara bayam dan lateng, daunnya ini terpecah-pecah seperti gergaji guys, bagian sampingnya guys. Jadi apabila tersentuh, itu akan menimbulkan rasa gatal yang luar biasa sekali guys. Dan rasa gatal itu hanya bisa dirasakan apabila tersentuh kulit kita bagian luar sini guys. Tapi kalau tersentuh bagian telapak tangan atau telapak kaki, ini tidak akan terasa guys. Nah, di sebelah sini adalah bayamnya guys ya. Jadi sepintas memang terlihat sama antara bayam dan lateng, cuma yang membedakan adalah daun bayam ini terlihat polos, bagian sampingnya tidak terpecah-pecah seperti gergaji. Nah, buahnya sama ya guys. Nah ini, dan tumbuhan ini banyak sekali tumbuh di sekitar halaman rumah guys. Makanya jangan terkecoh ya guys, apabila menjumpai tumbuhan yang satu ini, jangan sembarangan memetiknya atau menyentuhnya guys. Selain telapak tangan dan kaki, itu nantinya akan merasakan gatal yang luar biasa sekali guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.